Mantap guys, kembali lagi di channel YouTube 7 Autosport. Hari ini kita sold out lagi ya guys. DB Killer untuk Honda CBR 250RR maupun CBR 150R ya guys. Ini kondisinya masih cakep sekali, sesuai yang di video, rate apa adanya. Yuk, bagi kalian yang lagi cari knalpot, kita masih ready stock ya guys. Kita ada knalpot untuk Zetec 25R, full system SC Project, heater full stainless, dan silencer SC Project asli ya guys, karbon. Sama kita ada knalpot untuk Moge, Kawasaki ER6N atau ER6F, dan Ninja 650 ya guys. Itu merek Exil, kondisi baru, grease, DB Killer lengkap semua. Itu yang motif SX1 ya guys, yang tipenya. Jadi ada karbonnya di bagian ujung pipe-nya itu, sama di bagian pelindung cover knalpotnya. Nanti kita cuplikan juga untuk gambarnya di slide ini. Sama kita masih ready juga ada dua tipe knalpot untuk Yamaha X-Max, yaitu Pro Speed Spider 1 sama Tubrader Tarmac-nya 1 guys, di slide ini ya guys. Nah, itu kita buka flash sale aja ya guys, gak pakai lama. Buruan yang lagi cari knalpot untuk Yamaha X-Max, langsung kepo-kepoin ya guys, sebelum barang sold juga ya. Sama kita ada knalpot untuk Yamaha R25 maupun MT25 dari heater stainless, sama Akrapovic Slovenia Carbon. Itu custom ya guys untuk Akrapovic-nya. Kondisi bener-bener like new, suara dijamin ngebas, adem, pokoknya nggak kaleng-kaleng ya guys di 7 Autosport itu. Sama kita masih ready ada knalpot slip on untuk Hayabusa atau BMW R90, yaitu SC Project dual pipe ya, jadi kanan sama kiri. Itu bisa untuk set 1000 juga bisa ya untuk custom. Sama untuk knalpot Leofin Cobra kita slip on untuk Ninja 250 atau Ninja V, itu juga masih ready. Sama ada knalpot untuk headernya CBR 250R dari Akra Ori, itu kalian juga bisa kepoin ya guys. Itu satu silinder, sangat cocok, bahannya full stainless tapi lasnya las pabrik ya guys, jadi beda sekali ya dengan buatan lokal. Sekian review kali ini, thank you Bos I, Bos L ya, ini guys Bos L dari Gresik ini guys, yang telah mempercayakan pembelian di 7 Autosport. Orangnya nggak pakai ribet, cocok, nego, langsung angkut guys. Itu yang paling disukai oleh online shop ya guys, customernya super loyal. Jadi kalau kalian bagi yang lihat video ini, pokoknya jangan lama-lama ya guys, pokoknya harga cocok, kalian buruan diangkut, kalau enggak keburu sold di orang ya guys. Apalagi unit-unit kita itu yang kita jual itu kan juga jarang ada di pasaran, dan terutama untuk part secondnya ya guys, itu jarang sekali guys. Iya. Nanti guys bisa cari-cari juga untuk browsing-browsing, biar ada pandangan untuk harganya. Sekian review dari 7 Autosport. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Thank you.